Akhirnya sadar, Bima Sakti langsung bicara begini usai diisukan jadi pengganti STY di Timnas Under 23. Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Channel pemersatu masa anda, syukur alhamdulillah masih lagi diberikan kesempatan untuk kita berjumpa lagi di channel ini guys. Jadi seperti biasa, sebelum aku mulakan reaction video, aku saya mendoakan kepada semua yang sedang menonton, semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dari panjang kau umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Akhirnya Sadar Bima Sakti langsung bicara begini usai diisukan jadi pengganti STY di Timnas Under 23. Bima Sakti akan menjadi pengganti STY. Jadi apa pendapat kalian? Layak ataupun tidak guys dengan prestasi squad Under 17 baru-baru ini guys. Jadi sampai membuang masa, ayo sama-sama kita saksikan video di sini. Okey guys, sebelum aku mulakan reaction video, video ini adalah daripada YouTube channel HBS Timnas. Jadi bagi kalian semua boleh support channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Okey guys, kita mulakan dengan kira 3, 2 dan 1. Halo guys, welcome back to YouTube channel HBS Timnas. HBS ada kabar Timnas terbaru apa ya mengenai Timnas Indonesia hari ini? Langsung saja, HBS Timnas sudah merangkumnya buat kalian. Cekidot! Untuk awal Malaysia, kita menilai semua pemain bagus ya. Akhirnya sadar juga, Bima Sakti bicara jujur jika dirinya belum pantas jadi pelatih Timnas Indonesia. Maksudnya adalah untuk pelatih timnas U23 di ajang SEA Games tahun depan. Dia mengaku lah dia belum pantas. Memberikan respon soal peluang melatih timnas Indonesia U23 pada SEA Games 2023 U23 di Kamboja. Sejumlah pihak menyebut Bima Sakti layak menangani Indonesia U23 akibat kepadatan jadwal Shin Tae-yong di beberapa level pada tahun depan. Selain mengawal timnas Indonesia U19 dan senior di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong juga mempersiapkan timnas U20 ke Piala Dunia U20 tahun 2023. Pada banyak dia agenda membuat Shin Tae-yong timnas kan? Indonesia U23 yang akan tampil di SEA Games 2023. Pada 5 hingga 17 Mei 2023 minim perhatian pelatih asal Korea Selatan tersebut. Karena itu PSSI berencana mencari pelatih guna mengisi pos Indonesia U23. Akan tetapi saat ditanya soal peluang naik level ke Indonesia U23, Bima Sakti mengisyaratkan belum siap meninggalkan timnas Indonesia U16. Banyak pelatih lain yang kompeten dan siap di situ kami serahkan ke PSSI, ujar Bima Sakti usai Indonesia dihajar Malaysia tadi malam. Siapapun pelatihnya kita dukung, tanggung jawab saya masih ada di timnas U16, ucap Bima menambahkan. Mantan asisten pelatih timnas Indonesia itu pun merekomendasikan pelatih lain yang dianggap lebih siap menangani timnas Indonesia U23. Bima Sakti menilai pelatih yang layak di Indonesia U23 adalah sosok yang selama ini dekat dengan Shin Tae-yong. Kalau saya rekomendasikan pelatih lain yang lebih siap karena materinya dari STY, yang berkoordinasi dengan STY. Betul karena juga. Pemainnya juga rekomendasi beliau, tutur Bima Sakti. Oke guys, itulah dia akhirnya sadar Bima Sakti langsung bicara gini usai diisukan jadi pengganti STY di Timnas U23. Beliau berkata belum saatnya lah untuk beliau menjadi untuk naik pangkat lah, boleh dikatakan naik pangkat untuk menjadi pengganti STY di Timnas U23. Kerana, bukan apa, kerana STY ni dia sibuk kan, dia menguruskan skuad senior dan juga menguruskan skuad Timnas Under 20 kan. Jadi kita dah nampak bagaimana prestasi STY ketika beliau menguruskan menjadi pelatih di skuad senior dan juga skuad Under 20 memang sangat-sangat positif guys. Hasilnya sangat-sangat lumayan. Jadi kalau nak dikatakan Bima Sakti ni untuk menggantikan STY di Timnas U23 ni, macam ni pendapat saya sendirilah, macam tak kena lah guys. Memang sebab prestasi dia di Under 17 pun macam yalah, pada permulaan game memang cantik, tapi bila menentang Malaysia dengan tewas sebegitu, saya rasa dia
belum boleh lagi terima lah. Tapi baguslah dia dia sendiri pun mengakui yang dia kata ada pelatih yang lain yang lebih layak selain daripada dia. Baguslah dia cakap macam tu kan, dan dia kata dia belum habis lagi kerja dia pada timnas U17 eh. Banyak kerja lagi yang harus dia lakukan. Okey guys, jadi apa pendapat anda? Adakah sudah tiba saatnya untuk Bima Sakti menggantikan STY di timnas U23 ataupun seharusnya cari coach yang lain? Sebab nak harapkan STY pun susah juga kan. Squad senior pun dia, squad under 20 pun dia, nanti under 23 pun dia, nanti dah tak terurus semua. Okey. Jadi apa pendapat anda? Ada yang mengatakan mungkin mereka marahlah dengan kekalahan skuad muda Indonesia. Ada yang mengatakan bahawa Bima Sakti ni lebih baik berundur. Ada yang mengatakan begitu guys. Tapi kita sebenarnya, ini pendapat saya sendiri ya, kita sebenarnya tidak boleh melihat hasilnya daripada satu perlawanan guys. Perlawanan-perlawanan yang sebelum-sebelum ini pun ada hasil yang positif. Bagi saya pun, saya tak boleh nak salahkan coach, tak boleh nak salahkan pelatih lah sepenuhnya. Ada juga salah daripada pemain juga. Pendapat saya sendiri, saya tengok live semalam, kesalahan pemain pun banyak guys. Kesalahan daripada defense banyak juga. Okey, bukan hanya disalahkan, bukan kesalahan itu hanya diletakkan kepada coach sahaja. Bukan hanya diletakkan kepada pelatih saja, tapi juga pemain-pemain guys. Jadi apa-apa pun, anda boleh nyatakan pendapat anda di ruangan komen, sama ada coach ataupun pelatih Bima Sakti masih layak untuk mengemudi skuad muda Indonesia ataupun menjadi pengganti STY di timnas U23 ataupun mundur saja. Jadi nyatakan pendapat anda di ruangan komen. Okey guys, aku rasa sampai di sini saja video kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.